Loh. Sampai ini lagi dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa matok-matok ini? Kayu ini bakar apa kayu apa? Kayu bakar. Saya kan punya pawon. Oh, gitu. Iya. Enggak pakai gas. Enggak. Ya kebetulan saya memang ya kebiasaan untuk masak pakainya kayu. Oh, gitu. Inilah. Sampean kemarin kabarnya neng Jawa. Ya. Terus pulang tuh dalam rangka nyoblos apa gimana? Enggak, kebetulan rumahku yang di sana kan ditempatin ya, orang. Ditempatin orang 8 tahun. Nah, terus dia udah punya rumah sendiri. Dan dia pamitan sama saya begitu saya ngeliat rumah aku, waduh. Oh, gitu. Banyak. Nah, kebetulan pulang tuh juga ada masih apa? Eling warga negara ikut nyoblos itu tadi kan. Iya. Menurut sampean gimana? Setelah mama tuh gitu, yang menang harus bagaimana, yang kalah harus bagaimana, kesannya biaya. Ya udah, kalau misalnya yang sekarang yang kita pilih ternyata kok tidak masuk nominasi atau nomor satu pilihannya gitu kan. Ya udah, kita harus rela dan legowo kalau misalnya. Oh gitu. Terus mungkin kesannya apa yang terpilih itu? Sesuai dengan janji-janjinya waktu kampanye atau gimana-gimana ya, gitu. Kita berharap seperti itu. Masalahnya apa? Jangan cuma omong kosong gitu ya. Ah, itulah. Jadi istilahnya itu namanya itu kompetisi itu kan ada menang ada kalah. Ya. Yang kalah harus legowo, yang menang jangan sombong gitu ya. Ya, ya. Mudah-mudahan yang menang itu bisa memimpin negara itu bagaimana menurut sampean? Iya, memang harus sesuai dengan janji-janjinya itu kalau bisa. Murah sandang pangan. Ya, murah sandang pangan. Bisa memperhatikan orang-orang yang pada lulus sekolah enggak bisa nyari pekerjaan gitu toh? Iya, betul. Betul, Pak De. Iya. Ini mah biasa sambil ya, Pak De ya. Ya enggak apa-apa emang. Ya gitu. Jadi terus rencana ada ke sana lagi. Ya, meneruskan proyek yang belum selesai ya. Mau enggak mau ya kita harus kembali lagi ke sana. Oh, iya ya. Jadi ini kayu bakar nih kok bukannya udah pakai gas kok masih pakai kayu? Ya sementara ini gini Pak De untuk mengirit juga. Ya saya bantu-bantu daripada bantu apa? Daripada gas kan belinya ya lumayan Pak. Oh iya. Ya, tapi sekarang ada loh di daerah mana tuh udah memanfaatkan gas dari itu loh, safety tank loh. Itu juga bagus loh itu. Saya belum punya ilmunya Pak De. Udah ada yang manfaatkan. Ya. Jadi ternyata safety tank itu ada gasnya, bisa dipergunakan juga. Jadi jangan lihat dengar safety tanknya terus serem gitu, jangan. Ya, itu juga jadi gas juga. Itu kan kita sendiri saja punya gas kok. Iya. Kalau kita mau nyalain pada saat itu juga nyala. Saya udah membuktikan. Soalnya. Warna biru ya. Oh gitu. Dia enggak main-main. Jadi dari kotoran ternak juga bisa, kotoran manusia juga bisa. Iya. Apalagi kalau kotoran manusia itu banyak kan makan jengkol atau pete itu. Iya. Itu malah lebih jos lagi berarti. Iya. Jadi ini gimana? Setelah perhitungan itu kesan semua TPS sampai pagi ya. Itu menurut sementara tuh ada yang lebih unggul gitu ya, yang ya sementara unggul, ini kan memang belum final ya, belum final gitu. Jadi ya, jadi kesan sampean tadi agak kesini ya. Kesan sampean tuh tadi siapapun yang menang ya, harus bisa memimpin negara 5 tahun yang akan datang ya, lebih makmur gitu kan janjinya. Murah rezeki, murah sandang pangan, gampang nyari rezeki. Ya. Itu kan ya. Betul apa betul tuh? Betul. Oh betul, gitu Pak. Ya gitu, jadi harga-harga juga nggak mahal gitu ya, ya dan melambung kalau bisa. Oh gitu, jadi kesannya cuma gitu aja ya. Ya mungkin ada kesan sekata dua kata untuk masalah pemilu itu buat masyarakat Indonesia buat dari sampean. Oh iya, mudah-mudahan pesan-pesan saya dengan adanya selesainya nanti penghitungan siapa yang menang, itulah yang istilahnya tuh kita pilih gitu. Nah, kita harus yang kalah jangan merasa kalah karena wah pilihanku kalah dan sebagainya. Yang penting kita rukun selalu. Oh, jadi bersatu. Walaupun kita tuh teman dekat, beda pilihan terus
nggak ada putus hubungan itu nggak boleh ya? Ya jangan lah. Oh gitu. Ya. Oke Pak De. Kita tetap berhubungan gitu ya? Iya. Oh gitu. Kita oke jaga terima kasih. Kesatuan persatuan Indonesia. Oh gitu. Oke terima kasih atas ular-ularnya. Mudah-mudahan ular-ular ini bukan ular-ular ya? Ulo. Oh iya. Itu berguna bagi rekan-rekan kita dimanapun berada. Oke. 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 Oke terima kasih. Ini kelihatannya sudah dikirim kopi nih. Ya, oke. Terima kasih.